Ya, pemirsa, Gunung Semeru terus menunjukkan aktivitasnya. Banjir lahar dingin Gunung Semeru bahkan menyeret truk pengangkut pasir milik warga. Banjir lahar dingin menyeret truk pasir milik warga di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Tengah. Detik-detik saat truk terseret direkam oleh warga setempat. Derasnya banjir lahar dingin yang terjadi kemarin ini sempat membuat truk terseret hingga 50 meter lebih. Padahal truk ini mengangkut beban pasir yang baru diisi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, pengemudi truk selamat dari musibah ini. Sementara truk mengalami kerusakan parah, saat banjir mulai surut, satu unit alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi truk. Truk dievakuasi dalam kondisi ringsek. Banjiran bos, Kampung Renteng punya cerita ya. Banjirnya, ada no korban ini masih berwolong situ. Jor. Banjirnya tak buat sih ya.